Stand down ni bukan kita mengalah, tuan-tuan. Ya, Akmal, stand down ni bukan bermaksud pemuda UMNO mengalah. Khairi Jamaluddin menyarankan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh supaya stand down memandangkan tindakan undang-undang berhubung isu penemuan stokin tentera Kalimah Allah di cawangan KK Mat sedang berjalan. Walaupun sudah memohon maaf dan didakwa di mahkamah, Akmal tetap meneruskan kempen untuk memboikot KK Mat di seluruh negara. Adun Melimau itu menegaskan bahawa desakan boikot itu tiada kena-mengena dengan kepentingan politik tetapi bertujuan untuk membela Islam. Khairi yang pernah menjadi Ketua Pemuda UMNO dari 2009 hingga 2018 berkata dia faham mengapa Akmal sering membangkitkan isu itu. Ketua Pemuda ni jawatan terpaling hero Melayu lah jawatan ni. Ya? Law dah jalan. Siasatan dah buat, law tengah jalan. So sekarang ni tindakan di luar batas undang-undang. Yeah. So sekarang ni time for us to take a step back. Take a step back. Akmal, you've made your point. Dan dalam hal ini saya sebenarnya tak salah pun Akmal. Yeah. I don't blame him. Kalau kita itu masih, memang tugas dia sebagai ketua pemuda. Tetapi saya risau benda ni terbawa-bawa jadi sesuatu yang akan mengeruhkan lagi keadaan.